satu unit Avanza terbang usai tabrak motor dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di Jalan Irian, Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, Rabu, 3 Mei 2023. Peristiwa kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BD1250EA yang menabrak sepeda motor Satria FU dengan nomor polisi BD2142YD serta satu unit kendaraan motor Matic yang terparkir dengan nomor polisi BD2807IK. Data terhimpun di lokasi. Kecelakaan berawal saat mobil Avanza yang dikendarai seorang pria melaju dari arah Danau Dendam Tak Sudah menuju ke arah Sukamerindu diduga dengan kecepatan tinggi. Saat melintas di traffic light Simpang Semarang, datang sepeda motor Satria FU yang dikendarai dua orang wanita. Datang dari arah Bentiring, hendak melaju ke arah Sukamerindu. Kaget dan tak sempat mengelak akan kedatangan motor dari sebelah kanannya. Mobil Avanza langsung menyerempet dan menghantam motor Satria FU tersebut. Hilang kendali. Mobil juga menabrak motor Matic milik Saiful yang terparkir di depan warung di kawasan tersebut. Usai menabrak dua sepeda motor tersebut, mobil langsung terbang dan menabrak sisi rolling door dan baleho yang terpasang di samping warung di lokasi.